Binmas Polda Jambi Kombes Pol Abdul Ghani dan Kasubdit Binpolmas AKBP Astril Usman kunjungi langsung Pos Kamling di Jalan Patimura RT 3 Kecamatan Rimbobujang pada Jumat dini hari. Hal ini dalam rangka penilaian Pos Kamling. Kegiatan ini dihadiri Kasat Binmas Polres Tebo AKP Risma Zaldi dan Kapolsek Rimbobujang Ibtu Reska Anugras bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Wiroto Agung dan Desa Pematang Sapat. Kombes Pol Abdul Ghani dalam arahannya menyampaikan pelaksanaan Pos Kamling agar selalu dipertahankan. Penilaian ini hanyalah bukti bahwa kegiatan Pos Kamling mendapat perhatian khusus dari kepolisian dan diharapkan menjadi penyemangat bagi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Dari Jambi, Bribka MH Siagian Kanit Binpolmas Polres Tebo, salam Tribrata.